Hai sahabat cilik, kembali lagi bersama Kak Izel di tempatnya bermain, belajar, dan berkreasi. Kak Izel sekarang mau mereview mainan jadul. Apa sih itu mainan jadul? Mainan jadul itu mainan zaman dulu. Mungkin apa yang akan Kak Izel review? Yuk kita simak berikut ini. Tada, inilah mainan jadul yang akan kakak Ijel review. Apa ini kak? Ini perahu-perahuan, kapal-kapalan. Nah inilah ya mainan jadul. Ini bahan bakarnya yaitu minyak kelapa, dan nanti kita pakai korek untuk menjalankannya. Yuk, apa aja sih bahannya yang diperluin buat dijalankan? Nah ini salah satunya ada kapas, korek, terus minyak kelapa bahan bakarnya, dan jangan lupa buat dijalankannya baskom dan air. Nah yuk, gimana cara ngejalankannya karena kebenaran nanti kapasnya dibuat, dan ini untuk tempat kapasnya kebenaran kakak tadi sudah buat nih, kita masukkan sekarang, kita coba. Masukkan. Kita coba masukkan ke dalam air. Apakah bisa berjalan atau enggak nih? Kita tunggu aja ya, bentar. Kalau udah panas, itu si kapal perahu-perahuan ini akan jalan. Kita coba aja dulu ya, tunggu sebentar. Kalau sudah panas bakal jalan. Nah ini belum. Akhirnya jalan kan. Nah seperti ini. Ini cukup murah kok mainan jadul. Kalian kalau bisa, kalian tuh bisa buat jalur sendiri. Nah ini mungkin hanya sebatas ini saja. Oke, cukup. Terima kasih semuanya. Bermain, belajar, dan berkreasi.